atas balok. Dengan kita duduk di atas balok, jadi kita duduknya di atas balok, membuat tulang belakang kita lebih tegak. Duduknya lebih nyaman, tulang punggung otomatis langsung tegak. Berbeda ketika kita duduk langsung di matras, mungkin kita lebih butuh awareness untuk membawa tulang punggung kita lebih tegak. Tapi begitu kita duduk di atas balok, otomatis dia lebih tegak. Memberikan postur duduk yang baik. Oke, silakan duduk sidasana. Atau sukhasana, kalau nyaman di sukhasana, kedua betis saling bertumpuan. Kalau sidasana, paralel antara perineum dan perineum. Perineum, tumit dan perineum satu garis. Silahkan nyamankan posisi duduk Anda, pejamkan mata, dan observasi kembali posisi Anda duduk. Pastikan kedua tulang duduk menempel pada matras, pada alas duduk Anda. Tegakkan punggung, kedua bahu rileks, nafasnya panjang dan dalam. Rasakan tubuh Anda lebih siap untuk diam. Amati kembali tubuh. Apakah posisi ini sudah nyaman sehingga kita bisa diam dalam sesi ini? Biarkan pikiran terbuka terhadap segala pemikiran yang datang. Dengarkan setiap suara yang ada di sekitar dan biarkan kesadaran untuk sejenak mengembara keluar. Kemudian secara bertahap, bayangkan Anda sedang duduk di suatu tempat yang menyenangkan. Setiap tarikan nafas mengalirkan rasa nyaman, rasa damai. Dan setiap hembusan nafas mengalirkan rasa syukur. Gambarkan di pikiran Anda posisi Anda duduk saat ini. Bayangkan seorang diri hanya bersama nafas dan pikiran Anda. Gambarkan seluruh tubuh Anda seperti halnya Anda melihat bayangan Anda di cermin. Menyadari sepenuhnya diri Anda. Melihat diri Anda seperti apa adanya tanpa ada penyangkalan.
menerima setiap kekurangan seperti halnya menghargai setiap kelebihan. Bawa kesadaran Anda di sepanjang tulang belakang. Bayangkan melalui tulang belakang Anda menghubungkan diri Anda dengan bumi yang menopang tubuh kita. Yang menjaga kita tetap aman. Kapanpun kita terjatuh, bumi akan senantiasa ada untuk mengangkat, menopang kita. Melalui tulang belakang, kita juga menghubungkan kesadaran dengan semesta yang senantiasa memberikan tuntunan. Mengarahkan setiap langkah kita di dalam kehidupan ini. Pada saat menarik nafas, bayangkan kita mengambil energi dari bumi, dari alam semesta. Seperti halnya kasih seorang ibu, mengalirkan rasa penerimaan. Cinta kasih, kekuatan, rasa aman, penuh dengan cinta. Dan pada saat menghembuskan nafas, izinkan diri Anda untuk terbuka, menerima energi dari semesta, bersedia menerima tuntunan, mempercayai setiap tuntunan yang diberikan, yang mengarahkan langkah kita, mempercayai segala hal yang terjadi merupakan jalan yang memang sudah digariskan untuk kita. I drift to you, I dream.
Setiap kali pikiran Anda mulai melantur, kembali sadari nafas Anda. Pada saat menarik nafas, hubungkan kesadaran Anda dengan jiwa yang sejati yang ada di dalam diri Anda. Dan pada saat menghembuskan nafas, biarkan kesadaran Anda menemukan kedamaian, menyatu dengan Sang Pencipta. Kemudian secara bertahap, apabila Anda merasa sudah cukup, kembalikan kesadaran ke dalam tubuh fisik Anda. Biarkan nafas menjadi sedikit lebih kuat, sedikit lebih sadar. Silahkan bergerak sehalus mungkin, sepelan mungkin, mengembalikan, menyadari kembali tubuh kita, keberadaan kita saat ini. Lembutkan kedua area mata. Arahkan kedua mata ke bawah seolah melihat ke arah bawah. Dan perlahan, buka kembali kedua mata Anda. Silahkan kembali membuka kedua mata. Welcome back. Kita akan pranayama, aku majukan deh duduknya. Kalau pegel kakinya boleh dituker, yang tadi di belakang ke depan, yang depan boleh ke belakang. Tuker lipatannya, atau boleh ganti posisi duduk. Kita akan lakukan Tibetan pranayama. Mungkin di kelas ini sudah pernah dilakukan, tapi saya kasih contoh. Tibetan pranayama, pada saat menarik nafas, tarik nafas, angkat tangan kanannya, kemudian tutup hidung sebelah kanan dengan telunjuk, sikunya dibuka ke samping sejajar dengan bahu, tahan nafasnya, kemudian buang nafas dengan melalui hidung kiri sambil mendorong sikunya ke arah tengah. Kemudian turunkan kembali tangan kanannya ke atas lutut. Dilanjutkan tarik nafas kembali, angkat tangan kirinya. Tahan nafas, tutup hidung sebelah kiri, sikunya dibuka setinggi bahu. Kemudian hembuskan nafas dari hidung kanan sambil mendorong sikunya kembali ke tengah. And then taruh lagi tangannya. Itu satu putaran. Kita lakukan bersama-sama. Tarik nafas, angkat tangan yang sebelah kanan. Tarik nafas dari kedua hidung. Tahan nafasnya, tutup hidung sebelah kanan. Buka sikunya setinggi bahu. Kemudian buang nafas dari hidung kiri, dorong sikunya. Turunkan lagi tangannya. Lanjut tarik nafas, angkat tangan yang sebelah kiri. Tahan nafasnya, tutup hidung kiri, buka sikunya. Buang nafas dari hidung kanan, dorong sikunya ke tengah.
turunkan tangan kiri. Lanjut tarik nafas, angkat tangan kanan. I love you. Tahan nafas, tutup hidung kanan, buka sikunya. And then hembuskan nafas, dorong sikunya. Turunkan tangan kanan, lanjut tarik nafas, angkat tangan kiri. Tahan nafasnya, tutup hidung kiri. Dorong sikunya kembali, buang nafas. Taruh kembali. Lanjutkan, tarik nafas dari kanan, silakan dengan irama nafas masing-masing. Kita lakukan 3 putaran lagi. I will open the gate to your love. Come settle with me. Let us be neighbors to the stars. Tarik nafas kembali. You have been hiding so long, aimlessly drifting. Tahan nafas, tutup hidung kiri. Even so, buang nafas, you dorong. You have always been connected to me. Concealed, revealed, in the known, in the unknown. Silakan melakukan dengan irama nafas masing-masing. You have been a prisoner of a little pond. I am the ocean and its turbulent flood. Come merge with me. Leave this world of ignorance. Be with me. I will open the gate to your love. Jika Anda sudah selesai, sampai 5 putaran, silakan kembali duduk, pejamkan mata sejenak, rebound dari Tibetan Pranayama. A lover asked his beloved, do you love yourself more than you love me? The beloved replied, I have died to myself and I live for you. I've disappeared from myself and my boleh buka kembali matanya. Kalau mau duduknya nggak pakai balok lagi boleh, atau masih mau stay di situ juga boleh. Kita akan lakukan spine limbering. Kedua tangannya dijalin, boleh taruh di belakang kepala. Tarik nafas, dorong kepalanya ke arah tangan, buka dadanya. Pada saat buang nafas, dorong kembali tangannya mendorong kepala, menunduk. Satukan kedua sikunya, lengkungkan punggungnya. Tarik nafas lagi, kembali kepalanya mendorong tangan. Buka lagi ke arah atas, buka lagi dadanya. Buang nafas, kembali lengkungkan punggungnya, dorong lagi kepalanya, chin to chest, satukan kedua sikunya. Tarik nafas lagi, kita lakukan 3 kali lagi. Rasakan pergerakan pada tulang belakang. Buang nafas, lengkungkan lagi punggungnya, jauhkan kedua belikat. Tarik nafas, buka kedua sikunya, dorong lagi kepalanya ke arah tangan, tangannya tetap di arah kepala. Open your chest, and then exhale. One more time, inhale up. And exhale, kembali lengkungkan punggungnya. Inhale kembali ke tengah. Exhale, lepaskan kedua tangannya. Silahkan ke posisi table pose.
kita mau aktifkan setiap sendi-sendi, kita putar tubuh kita, buat putaran ke arah sebelah kanan. Putar, aktifkan hips, lutut, bahu, pergelangan tangan. Putar arah sebaliknya ke arah kiri, buat lingkaran besar. Kembali ke posisi table, kita lakukan cat and cow. Tarik nafas, dorong tulang ekornya ke atas, jatuhkan perutnya, buka dadanya, pandangannya ke arah depan. Buang nafas, kembali kepalanya, bawa masuk, dorong punggungnya, perutnya masuk. Tulang ekor ke arah perut, pandangannya boleh ke arah perut. Cat pose. Dorong kuat matrasnya sehingga punggung Anda sepenuhnya rounded. Tarik nafas kembali, cow pose. Rasakan pergerakan ruas demi ruas tulang belakang Anda. Buang nafas, kembali cat pose, dorong kuat lagi matrasnya, lengkungkan punggungnya, perutnya masuk, dorong tulang ekor ke arah perut, pandangan ke perut. Satu kali lagi tarik nafas, tiup, cow pose. Terakhir cat pose. Nikmati setiap pergerakan dari ruas tulang belakang Anda. Oke, tarik nafas kembali ke table pose. Punggungnya kembali lurus. Posisi netral. Dari sini, kaki yang sebelah kanan buka ke samping luar. Tangan yang sebelah kiri boleh turunkan ke bawah ketiak sebelah kanan. Tangannya tetap menjejak yang sebelah kanan. Tarik nafas, angkat kembali tubuhnya, buka tangannya ke arah atas. Buang nafas, kembali bawa tangannya ke bawah ketiak. Lagi tarik nafas, angkat kembali tubuhnya, buka tangannya. Buang nafas, kembali bawa tangannya ke bawah ketiak. Tiga kali lagi tarik nafas, angkat lagi tangannya, bawa ke atas. Buang nafas, kembali di bawah ketiak. Tekan sisi luar lengan bagian dalam. Tarik nafas, kembali angkat tangannya. Buang nafas. Lagi tarik nafas. And exhale, masuk di bawah ketiak lagi. Tahan di bawah. Tiga nafas lagi. Dua nafas. Satu nafas. Tarik nafas, kembali bangunkan tubuhnya. Satukan lagi kedua kakinya. Kembali ke table pose. Kita lakukan untuk sisi sebelah kiri. Kaki yang sebelah kiri dipanjangkan
dibuka ke samping. Tangannya yang kanan boleh masuk di bawah ketiak kiri. Tarik nafas, bangunkan lagi tubuhnya, buka tangannya ke arah atas. Selebar senyaman tubuh Anda. Buang nafas, kembali bawa ke bawah tangannya. Berikan penekanan pada lengan bagian luar. Tarik nafas, kembali angkat. Buang nafas, turunkan lagi. Tiga kali lagi, inhale. And exhale, bawa lagi tangannya ke bawah. Dua kali lagi, inhale up, buka tangannya ke atas, buka ke belakang. Exhale, turunkan lagi. One more round, inhale up. And exhale, turun. Tahan di bawah, biarkan sisi luar lengan kita mendapatkan penekanan. Tiga nafas lagi. Dua nafas. Satu nafas lagi. Kembali tarik nafas. Angkat lagi tubuhnya. Kembali ke posisi table. Dari sini, jejakkan jari-jari kaki Anda. Angkat kedua lutut, dorong ke posisi downward facing dog. Tekuk lutut yang bergantian satu sama lain, seperti mengayuh sepeda. Kita mau mengaktifkan sisi belakang kaki kita, otot hamstring kita. Gerakan perlahan, kedua kaki sementara kedua tangan tetap kuat mendorong matras. Yes, nikmati stretching pada sisi belakang kaki Anda. Tiga nafas lagi di sini. Dua nafas. Satu nafas lagi. Oke, cukup. Kembali luruskan kedua kakinya. Your downward facing dog. Pandangannya ke arah depan. Kaki yang sebelah kanannya bawa melangkah di antara dua tangan. Kaki yang belakang tetap jari-jari kaki yang menghadap ke arah depan. Paralel. Kemudian perlahan luruskan kaki yang depan. Kalau misalnya terlalu tight, boleh pegang baloknya, tangannya boleh dibalok. Kalau yin yoga kita sebutnya ostrich, kalau di hatha biasanya disebut piramid. Nah, kalau di sini justru biasanya kalau hatha kan kita mau square semua pinggulnya menghadap ke depan. Kali ini kita mau explore, coba kalau pinggulnya kita dorong ke arah sebelah kanan. Otot mana yang Anda rasakan dan bagaimana rasanya pada otot itu? Atau Anda juga boleh mendorong pinggulnya ke sebelah kiri. Mana rasa yang Anda ingin lebih banyak
untuk tubuh Anda, silakan Anda bertahan di sana. Atau boleh juga tetap menggerakkan kiri dan kanan. Anda boleh stay pada satu sisi, entah pinggulnya ke sebelah kiri atau sebelah kanan, manapun yang Anda ingin rasakan lebih banyak untuk otot Anda, silahkan stay di sana. Tiga nafas lagi di sini. Dua nafas. Satu nafas lagi. Oke, perlahan kembalikan kaki Anda, tekuk lagi. Tangannya boleh dimatras lagi. Bawa kedua kakinya kembali ke downward facing dog. Kita lakukan untuk kaki sebelah kanan. Langkahkan kaki kanannya di antara kaki sebelah kiri. Kaki kirinya di antara dua tangan. Kemudian luruskan lagi lututnya, boleh kalau lebih nyaman dengan balok, boleh tangannya di balok. Kalau nyaman tetap di matras, boleh di matras. Atau boleh juga di sini, mana aja yang nyaman. Kita mau mengeksplor lagi. Coba dorong pinggulnya ke sebelah kiri. Atau dorong ke sebelah kanan. Seperti judulnya, kita melakukan yang yoga, yoga yang aktif. Jadi kita melakukannya, penahanannya lebih aktif, tidak menahan dalam waktu yang lama. Mungkin dari yang kaki yang tadi sama yang sekarang dirasakan berbeda, karena memang tubuh kita kiri dan kanan tidak sama, dan terkadang kita juga memberikan beban yang tidak sama antara kaki kiri dan kaki kanan. Explore, silahkan gerakan pinggulnya atau menahan pinggulnya di satu sisi. Tiga nafas lagi di sini. Luruskan kaki yang depan. Bu Sulen ya, masih agak sedikit menekuk. Kalau terlalu tight biasanya badannya lebih tegak lagi, lebih bisa lurus. Perfect couldn't keep this love alive. Oke, cukup. Silahkan taruh lagi atau singkirkan baloknya. Susul tangan yang sebelah, kaki yang sebelah kanan ke depan. Pegang kedua sikunya berlawanan, dangling. Boleh bergerak kiri dan kanan. Oke, cukup kembali ke tengah. Bawa kedua tangannya di pinggang. Perlahan roll tubuhnya ke arah atas. Ya, kita udah posisi berdiri lagi. Karena pagi-pagi biasanya kita masih badannya agak kaku-kaku habis bangun tidur, kita mau sedikit shake-shake tangan dan kakinya. Tangannya boleh di shake. Kakinya boleh sedikit menghentak-hentakkan tumit, pelan-pelan aja di awal. Kalau Anda sudah mulai nyaman, boleh bahunya pun ikut bergerak. Namanya fascia dance.
gerakan semuanya lebih cepat dan lebih berenergi. Boleh digerakkan kakinya, lehernya, kiri dan kanan, seperti melakukan dance, menggerakkan seluruh setiap persendian kita, membantu fascia kita yang tadi malam pada saat tidur menjadi saling menempel. Kita gerakan lagi, melepaskan atau melumasi kembali lapisan-lapisan pembungkus otot-otot kita. Oke, kalau Anda sudah merasa cukup, boleh kembali stay, berdiri, tangannya dibawa di perut bagian bawah. Kalau wanita, tangan kanannya di dalam, tangan kirinya di luar, seperti ini. Pegang perut bagian bawah. Kalau pria, tangan kirinya yang di dalam, tangan kanannya di atas. If I just lay here, stay dulu di sini. Would you lie with me? Rasakan. Just forget the world. Kita memberikan kehangatan pada perut bagian bawah. I don't quite know. Lower dan tien di tempat energi kita berkumpul, chi kita berkumpul paling banyak. Pada saat posisi berdiri, usahakan lutut kita tidak di lock, tapi sedikit slightly microbend, tidak mengunci sendi-sendi kita. Jauhkan juga ketiak kita, buka sedikit ketiaknya, jadi tidak menempel lengannya ke arah ketiak. Just forget the world. Oke, cukup. Kita akan lakukan 4-part Taoist breath. Dari sini kakinya boleh dibuka senyamannya. Tarik nafas, angkat kedua tangannya, membawa energi dari alam semesta. Kemudian buang nafas, buka dorong keduanya. Dorong kembalikan chi yang berlebih. Turun ke bawah. Buat seperti mangkuk tangannya di matras. Tarik nafas. Jangan lupa pada saat mau berdiri, tekuk sedikit lututnya. Tarik nafas. Kita seperti mengambil energi dari dalam bumi. Membawa naik ke atas. Menyatukan energi yang ada in heaven, and then turunkan lagi energinya ke bawah melewati kepala, dada, kemudian simpan kembali di lower dantian. Kita lakukan lagi, tarik nafas. Buang nafas, dorong energi yang berlebih, kembalikan ke alam. Forward bend, tungkupkan kedua tangan seperti mangkuk di matras, micro bend lututnya, tarik nafas, tarik seolah-olah tangan kita membawa bola energi. Perlahan ke atas. Melewati kepala, kemudian turunkan lagi dari atas, melewati kepala, dada, simpan, kembali di lower dantian. Kita lakukan 3 kali lagi, tarik nafas, buang nafas, dorong energi yang berlebih, kita kembalikan ke alam. Forward bend,
Tarik nafas, kembali menarik energi dari bumi. Bawa ke atas. Kemudian turunkan kembali seperti menghujani diri kita dengan chi. Kembali simpan di lower dantian dua kali lagi. Tarik nafas. Buang nafas, dorong ke kiri dan ke kanan, buang energi yang berlebih. Turun. Tarik nafas kembali, tarik. Energi dari bumi, bawa ke atas, melewati dada, kepala, kemudian turunkan lagi. Seperti air hujan yang membasahi diri kita. Kita dihujani dengan energi. Tarik nafas kembali satu kali lagi. Buang nafas, dorong energi yang berlebih. Turun. Tarik nafas, bawa kembali. Energi dari bawah, dari bumi ke arah atas. Dan turunkan kembali. Simpan di lower dan tiang. Kakinya boleh sedikit dirapatkan lagi. Atur kembali nafas Anda. Cukup kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan lakukan yang sequence yang ada di dalam Yin Yoga. Boleh berdiri di ujung matras. Tarik nafas. Angkat kaki yang sebelah kanan, tangannya keduanya mengangkat ke atas. Kalau biasanya di hatha, tangannya ke atas lurus. Kali ini kita lakukan seolah tangannya seperti relax aja, seperti memegang bola energi, tapi jari-jarinya relax saja. Angkat kaki yang sebelah kanan. Tahan di sini 3. Dua nafas, satu nafas, pergelangan kaki yang kanan taruh di atas lutut kiri. Bend your knees, bawa tangan ke arah belakang. Oh, tahan di sini. Tiga nafas, dua, satu nafas. Luruskan lututnya yang kiri, kaki kanannya tendang ke belakang, flying dragon, atau seperti warrior 3. Dua nafas lagi, satu nafas, step kaki yang di belakang, bawa tangan yang sebelah kiri. Cross ke samping, ke arah kaki yang kanan. And then, tekuk lagi kaki yang sebelah kiri, bawa tangan kanannya ke depan. Bawa energinya masuk ke tengah, dorong kembali ke arah belakang. Kemudian, di sini kita mau walking the dragon. Tekuk dan luruskan lututnya. Satu, dua, tiga. Kembali, bawa tubuhnya menghadap ke arah depan lagi. Dorong lagi tangan yang sebelah kanan. Lagi, walking the dragon. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi ke arah belakang. Dorong tangan kanannya. Satu, dua, tiga.
Bawa lagi tubuhnya ke depan, kedua tangannya seperti sayap. Inhale, angkat kembali ke atas kedua tangan, tegakkan lagi tubuhnya. Buang nafas, tekuk kedua sikunya. And sedikit open chest, baby dragon. Dari sini, tarik nafas, angkat lagi kaki yang kanan ke atas. Ke posisi yang awal, and then turunkan. Bisa ya? Kita lakukan sisi kaki yang sebelah kiri ya. Kembali di depan matras. Tarik nafas, angkat kaki yang sebelah kiri. Tahan di sini 3 nafas. 2. 1 nafas, taruh pergelangan kaki kirinya di atas lutut kanan. Bawa kedua tangan ke belakang. 3 nafas. 2. 1 nafas. Luruskan lagi kaki kanannya sedikit, lepaskan kaki kiri. Dorong kaki kirinya ke belakang, flying dragon. Tahan, 3 nafas. 2. 1 nafas. Kemudian step back, kaki yang kiri ke matras, tangan kanannya ke arah kaki kiri. Kembali kaki yang di depan ditekuk, dorong tangan sebelah kirinya ke depan. Bawa energinya ke tengah, dorong ke arah belakang, tangan kanannya ke arah belakang. Walking the dragon, 1, 2, 3. Kembali berputar ke arah depan, 1, 2, 3. Satu kali lagi, tarik nafasnya, bawa lagi ke belakang, 1, 2, 3. Kembali ke depan, kedua tangannya ke belakang. Tarik nafas, angkat lagi tangannya ke atas, buang nafas, open your chest, tekuk sikunya di samping kiri kanan, baby dragon. Tarik nafas kembali, kaki yang kiri, angkat lagi. 2 nafas, 1 nafas, turunkan lagi. Bisa ya? Sekarang kita coba lakukan langsung kiri dan kanan. Oke, nggak bingung ya meskipun ada yang berbalik ke belakang. Ke belakangnya hanya enjit-enjitan aja kok. Enjit-enjitan. Ya, ayo kita lakukan lagi. Tarik nafas, angkat kaki yang sebelah kanan. Angkat kedua tangan. 3 nafas. 2. 1 nafas. Awal pergelangan kaki kanan di atas lutut kiri. Tekuk lututnya. 3 nafas. 2. 1 nafas. Luruskan kaki kirinya. Lepaskan kaki kanan, dorong ke belakang. Flying dragon. 3 nafas. 2. 1 nafas. Sertakan kaki yang sebelah kanan. Bawa tangan kirinya ke arah kaki kanan. Tarik nafas kembali. Tekuk kaki yang depan, dorong tangan kanannya. Tarik nafas, bawa ke tengah energinya, putar ke arah belakang, dorong tangan kirinya. And then, walking the dragon. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas, kembali ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas kembali ke belakang, tangannya
bawa ke samping kiri kanan tubuh, tubuhnya condong ke depan. Tarik nafas, angkat kedua tangan ke atas. Buang nafas, tekuk kedua sikunya. Baby dragon. Tarik nafas, angkat kaki kirinya. Kembali ke posisi awal. Stop. Madepnya masih ke belakang, nggak apa-apa. Kemudian, dua nafas, satu nafas. Kembali ke posisi awal. Kaki kirinya di atas lutut kanan. Tiga nafas, dua, satu nafas, tarik nafas lutut kiri, kanannya lurusin, lepaskan kaki kiri, dorong ke belakang, flying dragon. Tiga, dua, satu nafas, pijakkan kaki yang belakang, ke tangan kanannya mengarah ke kaki kiri. Tarik nafas, kembali dorong tangannya. Yang kiri, tekuk lagi kaki yang kanan. Tarik nafas kembali ke tengah, dorong lagi ke arah depan. Stance lagi, satu, dua, tiga, empat, lima. Tarik nafas, bawa energinya ke tengah, putar lagi ke belakang, dorong. Lagi, walking the dragon, satu, dua, tiga, empat, lima. Bawa lagi tubuhnya kembali ke depan, buka sayapnya ke samping. Dragonnya bersiap terbang, tarik nafas, angkat lagi badannya ke atas, kedua tangannya angkat ke atas, buang nafas, buka sayapnya. Baby dragon, tarik nafas, kaki kanannya kembali diangkat ke posisi awal. Stop. Tiga nafas, dua nafas, satu nafas lagi. Oke, turunkan, kembali. Kalau langsung begitu bisa, bolak-balik kiri kanan, turunkan lagi kakinya. Bisa, langsung bolak-balik kiri kanan ya. Kita lakukan lagi yuk. Kembali berdiri di depan matras. Lagi, kaki kanan up, angkat. Tiga nafas, dua, satu nafas, ke posisi awal, pergelangan kaki kanan di atas lutut kiri. Tiga nafas di sini, dua, satu nafas, luruskan kaki kiri, lepaskan kaki kanan, bawa ke belakang, flying dragon. Tiga, dua, satu nafas. Jejakkan kaki yang belakang, tangan kirinya ke arah kaki kanan. And then kembali tekuk kaki yang sebelah kiri, dorong tangan kanannya. Tarik nafas, bawa ke tengah lagi energinya. Putar ke arah belakang, dorong tangan kaki kirinya. Walking the dragon, satu, dua, tiga, empat, lima. Tarik nafas, buang lagi ke depan. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kembali ke belakang, sayapnya dibawa di samping kiri kanan tubuh, tubuhnya condong ke depan. Tarik nafas, angkat tangannya ke atas, buang nafas, tekuk kedua sayapnya, baby dragon. Tarik nafas, angkat lagi kaki yang kiri ke atas, kembali posisi stok. Tiga nafas, dua nafas, satu nafas lagi, kembali ke posisi awal. Pergelangan kaki kiri di atas lutut kanan, condongkan tubuhnya. Tiga nafas, dua, satu nafas, luruskan kaki yang kanan, tendang kaki kirinya ke arah belakang. Flying dragon, tiga nafas,
nafas, turunkan kaki yang belakang. Bawa tangan kanannya ke arah kaki kiri. And then kembali angkat tubuhnya, tekuk lagi kaki yang kanan, dorong tangan kirinya. Tarik nafas, ke berbalik ke arah belakang, dorong. Walking the dragon, 1, 2, 3, 4, 5. Tarik kembali energinya ke tengah, buang lagi yang berlebih, dorong. 1, 2, 3, 4, 5. Kembali bawah, ke tengah, putar ke arah ke depan kembali. Kedua tangannya di samping tubuh, condong tubuhnya ke arah depan. Tarik nafas, angkat kedua tangannya, tegakkan tubuhnya. Buang nafas, tekuk sikunya. Baby dragon. Tarik nafas, angkat kembali kaki yang kanan. Stop. 3, 2, 1 nafas, and then kembali menghadap ke depan. Tangannya boleh ditaruh di lower dantian. Tarik nafas, atur kembali nafas Anda. Bu Safriani, udahan Bu, kita udah madep depan lagi Bu. Kita lakukan 2 Taoist breath untuk menutup yang sequence-nya. Kakinya jejakkan di matras, bawa perhatiannya ke telapak kaki kita. Tarik nafas, ambil energi dari alam semesta. Buang nafas, tekuk kedua kakinya, dorong energi dari bumi. Turunkan. Tarik energi dari bumi, inhale, bawa ke atas. Buang kembali, exhale, turunkan. Satu kali lagi, tarik nafas. Buang nafas, kembali dorong energi yang berlebih, kembalikan ke alam. Tarik nafas, kembali dari bumi, kita menarik energi. Membawanya naik, menyatu dengan energi yang ada di atas. Dari atas, turunkan kembali energinya. Showering our body with chi, melewati kepala, dada, dan satukan pada lower dantian kita. Tangannya kembali di lower dantian. Kakinya boleh sedikit ditutup. Berdiri sejenak. Ke posisi duduk, rebound di posisi dada sana. Oke, cukup reboundnya. Silakan ambil kembali posisi table. Kita mau ke swan atau pigeon kalau di hatha. Kaki yang sebelah kanan dulu,
kita lipat di depan, kaki kirinya dipanjangkan ke belakang. Kalau kolaps tubuhnya ke arah sebelah kiri, boleh diganjel dengan selimut atau bisa pakai bolsternya. Kalau memang terasa tidak nyaman, boleh seperti ini, duduk di atas bolsternya. Kelihatankah atau nggak kelihatan? Dari depan seperti mana aja yang nyaman. Kalau nggak pakai bolster udah nyaman, boleh langsung nggak pakai bolster. Kita akan menahan di sini 2 menit, lanjut dengan sleeping swan 2 menit. Kalau sudah mendapatkan posisi yang nyaman, kita akan tahan. Kalau mau tubuhnya lebih tegak, boleh ambil baloknya sehingga tubuhnya bisa lebih didorong dan lebih banyak back bend di sini, menstimulasi meridian ginjal. Menit lagi. Kalau ada yang nyaman untuk menekuk kaki yang di belakang, silahkan, boleh ditekuk dan dipegang. Tapi kalau memang lebih nyaman tetap lurus, boleh stay di sini 40 detik lagi. Pada posisi apsuan, selain meridian ginjal yang ada di dalam tulang belakang, kita juga menstimulasi meridian lambung yang ada di paha bagian depan, kaki sebelah kiri. 15 detik lagi di sini. Keluarkan baloknya kalau tadi pakai balok, dan silahkan turunkan tubuhnya to your sleeping swan. Peregangannya akan terasa di bokong dan samping paha sebelah kanan. Boleh gunakan balok untuk menyangga kepala, boleh juga kepalanya langsung di matras. Mana aja yang nyaman. Kembali dengarkan tubuh Anda. Satu menit lagi.
30 detik lagi. Cukup perlahan angkat kembali tubuhnya. Keluarkan kaki yang sebelah kanan. Silahkan ambil rebound pada posisi tidur telungkup. Oke, perlahan boleh kembali bergerak. Kita akan lakukan pada sisi kaki sebelah kiri. Tekuk kaki kirinya di depan, dorong kaki yang kanan lurus ke belakang. Up, swan. Kembali sama seperti tadi. Kalau nyaman untuk lebih tegak, boleh ambil baloknya. Atau kalau di sini nggak nyaman, mau diganjel pakai bolster seperti yang tadi, boleh juga. Mana aja yang dipilih, dengarkan tubuh Anda. Semakin kita tegak, semakin banyak back bend yang peregangan pada tulang belakang. Semakin tegak juga akan semakin banyak yang kita rasakan di paha bagian depan. Kalau sudah, kita mulai dari sekarang. Up, swan. Kita memahami bahwa semuanya adalah energi dan bahwa segala sesuatu dari tubuh kita hingga aliran uang kita semuanya energi. Sama dengan emosi, pikiran, dan kepercayaan. Emosi, pikiran, dan kepercayaan negatif menyebabkan penyumbatan energi di dalam tubuh. Ketika emosi negatif ini dikoreksi, pikiran kita dan juga seluruh pengalaman hidup kita direset dan dikembalikan ke keseimbangan. Masih di posisi up swan. Kalau nyaman kaki yang belakang boleh ditekuk, kalau enggak boleh tetap di up swan. Oke, perlahan boleh bergerak ke sleeping swan. Rendahkan tubuh Anda. Boleh pakai baloknya untuk menyangga.
Bawa kembali pikiran Anda berfokus pada nafas. Setiap kali pikiran Anda mulai melantur, kembalikan kepada nafas. Mengamati diri kita seperti halnya seorang pengamat, tanpa banyak memberikan judgment ataupun analisa, hanya mengamati yang terjadi saat ini. Pada saat kita melakukan menahan pose sleeping song, 50 detik lagi. Ketika pikiran kita disembuhkan, tubuh akan mengikuti. Kemampuan untuk relaksasi dan dapat untuk rileks di dalam diri sendiri adalah sebuah seni yang harus dilatih. Kita terus mencari cara-cara untuk mengurangi stres. Terkadang pikiran kita tidak terkendali. Di waktu lain pikiran kita memahami, tapi tubuh kita tidak bisa mengikuti. Semua berkaitan dengan kecukupan qi dan kemampuan mengubah mindset. Perlahan boleh kembali bergerak. Angkat kembali tubuhnya, keluar dari pose. Silahkan rebound pada posisi berbaring telentang. Kalau misalnya nyaman dengan berbaring telungkup untuk rebound juga tetap boleh. Kita masih rebound. Banana pose dari posisi terlentang di tengah, geser-geser kakinya ke arah sebelah kanan, geser-geser-geser kakinya aja ke kanan, kakinya kanan, geser-geser-geser, kakinya bawa ke sebelah kanan, tangannya bawa ke atas melewati kepala, kemudian geser-geser tubuh bagian atas ke arah kanan juga. Jadi tubuh kita melengkung seperti pisang. Pose kita menstimulasi meridian empedu yang ada di sepanjang sisi samping tubuh. Kalau nyaman, boleh kaki yang sebelah kanannya ditumpangkan pergelangan kakinya di atas pergelangan kaki yang kiri. Masih banana pose. Satu menit lagi di banana pose. Oke,
20 detik lagi. Oke, cukup. Boleh perlahan kembalikan tubuhnya ke tengah. Rebound sejenak sebelum kita beralih ke sisi sebelah kiri. Rebound-nya lakukan untuk sisi sebelah kiri, geser-geser kakinya ke kiri, lengkungkan tubuhnya ke arah kiri, tangannya yang bagian atas tubuhnya juga dibawa ke arah kiri, membentuk pose seperti pisang, banana pose. Kita akan kembali menahan 2 menit. Meregangkan sisi samping sebelah kiri. Silakan kembali berfokus kepada diri Anda, kepada setiap nafas yang keluar dan masuk. Empedu adalah pasangan dari meridian hati. Keduanya berhubungan dengan emosi kemarahan. Setiap emosi mempunyai perjalanan. Biarkan ia sampai di tujuannya. Jangan berhenti di tengah jalan. Menahan amarah menyakiti diri kita sendiri. Tapi ketika kita melampiaskan amarah kita, kita juga bisa menyakiti orang lain. Selalu membawa pikiran kita ke rumahnya, membantu kita untuk menyadari setiap emosi dan setiap rasa yang datang. Membuat kita melepaskan rasa marah tanpa harus menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Oke, cukup. Boleh kembali ke tengah. Kita rebound langsung Savasana. Silahkan, boleh menaruh bolsternya di bawah lutut agar lebih rileks, atau mau tanpa bolster, Savasananya juga boleh.
Perjalanan menjelajah kehidupan memang tidak akan pernah ada yang tahu pastinya. Kita hanya diminta untuk siap, kuat, dan menerima dikondisikan dalam keadaan apapun. Dalam ketidakberadaan, kita belajar menghargai. Dalam keterpurukan, kita memahami kejayaan. Dalam perjuangan, kita mengenali keberhasilan. Dalam memberi, kita mensyukuri apa yang kita terima. Tidak memiliki apa yang kita inginkan bukanlah indikasi bahwa kita gagal. Ikhlaskan menerima apapun yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Menerima setiap kegagalan yang mungkin datang di dalam kehidupan kita. Dengan satu tarikan nafas panjang, kembali sadari tubuh kita, bawa kembali kesadaran ke dalam tubuh fisik. Perlahan gerak-gerakan jari-jari tangan, jari-jari kaki, gerakan leher perlahan kiri dan kanan. Rapatkan kembali kedua kaki, kalau tadi ada bolster di bawah kaki boleh disingkirkan. Bawa kedua tangan ke atas, regangkan full body stretching ke atas dan ke bawah. Panjangkan tubuh ke atas dan ke bawah. Tekuk kembali kedua lutut, peluk di depan dada, gulingkan kiri dan kanan. Perlahan baringkan tubuh ke arah sebelah kanan, jadikan tangan kanan sebagai alas kepala. Jika Anda sudah siap, bantu tubuh Anda kembali ke posisi duduk, dorong dengan tangan kiri Anda. Kembali ke posisi duduk, menghadap ke arah depan, pejamkan kedua mata, satukan kedua tangan di depan dada. Tempelkan kedua ibu jari di antara kedua alis. Hargai teman-teman Anda, respect your friends. Teman-teman yang pagi hari ini datang membawa energi positif, berbagi energi positif dengan kita. Tempelkan kembali kedua tangan di antara di dada. Tundukkan kepala. Respect yourself. Hargai diri Anda. Ucapkan terima kasih kepada diri Anda. Ucapkan syukur kepada Sang Pencipta. Tarik nafas, angkat kembali dagu Anda. Berikan senyuman kepada diri Anda. Senyuman kepada orang-orang yang Anda kasihi, kepada setiap orang, dan kepada semesta. Terima kasih telah berlatih pada pagi hari ini. Kiranya membawa manfaat baik bagi tubuh, jiwa, dan pikiran kita. Namaste. Terima kasih. Jadi lama nih sampai 1,5 jam. Semoga bisa menikmati. Ibu Sulen bisa menikmati, Bu. Belum di-unmute.
Tangannya tuh lagi lututnya kenapa lutut sih? Pengapuran. Nah, bagaimana? Tahu lah. Pengapuran di lutut ya? Iya, udah tua. Tapi gerakan-gerakan yang tadi di yang sequence-nya mestinya sih lebih lembut ya, lebih nyaman di tubuh. Lebih lembut ya. Kenapa? Lebih lembut ya kalau gerakan tadi. Lututnya ini yang masalah. Waktu lagi pijam tadi sakit nggak Bu? Yang ini nggak bisa. Waktu pijen nggak sakit? Hah? Waktu lagi pijen? Sakit, nggak bisa terlalu. Apalagi mau lipat lagi nggak bisa. Kalau sakit pada saat pijen tadi, aku kasih opsi pakai bolster, membantu nggak? Atau tadi nggak ada bolster ya? Nggak bisa. Nggak bisa, udah kaku. Boleh juga Pak, kalau posisi pigeon, kalau ada anduk kecil, gulung anduknya, taruh di sini, baru dilipat. Biasanya itu lebih nyaman. Gitu. Tapi kalau pengapuran, sebenarnya semakin kita sering melakukan pose-pose yang melipat lutut, itu bagus sih, Bu. Oh, gitu. Kayak duduk ini. Kalau duduk gitu nggak bisa saya, nggak bisa. Setiap hari sedikit-sedikit aja, mungkin hari ini cuma beberapa hitungan. Kalau dulu bisa, sekarang nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Nggak bisa, jongkok aja nggak bisa. Jongkoknya di. Itu buat kencing nggak bisa, sakit. Oh jadi jongkok duduk ya? Nah, jongkok ya. Kalau gitu, itu bisa. Nah, iya banyak-banyak lakukan karena semakin kita diamkan, itu semakin lengket ukurannya. Jadi sebenarnya ibu semakin banyak yin lebih bagus sih yin yoga itu, karena yin yoga itu kan yang dilatih fasia ya, lapisan pembungkus otot. Terus selain fasia, dia juga melatih sendi-sendi. Ligamen-ligamen gitu, karena kalau otot kita cairan sudah nggak ada, kurang cairannya. Nah itu dia, dengan yin yoga kita meregangkan dia dengan waktu yang lama, itu dia menstimulasi supaya cairannya terbentuk lagi gitu. Mbak Elvira, Ai ini umurnya masih belia 65. Iya mungkin hari ini enggak udah tua. Bagaimana mau ada cairan lagi menambah? Ada teman saya ya, mungkin dia kebanyakan ngajar ya. Ada teman saya dia ngajar semua. Dia ngajar pon, dia ngajar zumba, dia ngajar belly dance, dia ngajar aerobik gitu ya, sehari 9 kelas. Sehari 9 kelas. Sampai suatu hari dia sama sekali nggak bisa. Mungkin masih muda. Saya umur sudah 65. Tapi dia nggak bisa nekuk lutut Bu, sama kayak ibu. Jadi dia mau sholat susah, mau jongkok susah, mau nekuk gini aja nggak bisa gitu. Nah terus dia melatihnya dengan itu, duduk sehari sebentar aja semampunya. Kalau misalnya cuma bisa segini ya udah segini, dialasin ininya gitu. Dia sering-sering menekuk lutut. Duduk suntik cairannya keluar. Saya pernah suntik, jadi itu nggak bisa lagi. Nggak bisa. Selalu sih dilatih, nggak bisa. Lipat-lipatnya, sakit. Sakit sama tadi yang saya ajak untuk fascia dance, itu boleh loh dilakukan setiap hari. Yang begini-gini. Gini-gini sambil joget-joget sambil. Joget-joget. Nah, itu bagus banget untuk apalagi kalau pagi kan badan kita kaku ya. Ya, semua bergerak ya. Digini-giniin tuh membantu menstimulasi cairan-cairan yang tadi malam udah mengendap. Itu biar dia bergerak lagi, jadi licin lagi.
sendi-sendinya ada rumasnya lagi gitu. Oh ya, terima kasih. Gitu. Terima kasih loh teman-teman, ini di Kendari ya, semua ya. Iya. Kendari. Iya, Ibu masih rajin latihan, hebat. Selalu ikut Pak Herdi. Pak Herdi. Di Herdiana. Di pagi-pagi yoga. Oh iya, Pak Herdi juga biasanya suka ngasihin kan ya? Kenapa? Untuk power yoga kan Herdi. Nah ini sebenarnya yeah, sudah ya buat ikut itu. Mending yin yoga juga dia kah? Mending ke yin yoga deh. Ikut kelasnya Mbak Elvira, Ai. Latin atau ya, cikung, kalau cikung, tai chi, cikung itu juga bagus. Oh gitu. Iya. Sudah selesai ya? Mak, Mafon mau nanya nih Mbak Elvira. Iya, sudah. Tadi tuh pada saat kita sapa sana ya, itu merilis emosi. Nah, emosi yang dimaksud ini amarah. Nah, kalau ya benar dikatakan kalau kita menyimpan, tidak mengeluarkan kan menyakiti diri sendiri. Mengeluarkan menyakiti diri. Nah, tipsnya tuh bagaimana? Mengeluarkan salah, disimpan salah. Nah, kalau untuk dikaitkan ke yin yoga gimana tuh untuk merilis emosi amarah seperti itu? Gitu. Sebenarnya tetap kan kalau disimpan yang sakit kita, tapi kalau kita lepaskan yang sakit orang gitu. Nah sebenarnya tetap harus dilepaskan, tapi itu tadi saya bilang kan kita harus bawa selalu pikiran kita kembali dulu gitu. Jadi kita sadar dulu bahwa oh ya saya marah. Sebenarnya dengan kita bilang sama orang yang bikin kita marah dengan saya nggak suka, saya marah, itu kan sudah cukup untuk mengeluarkan rasa marah kita tanpa kita juga menyakiti, daripada kita langsung marah-marah, teriak, dan mungkin mengeluarkan kata-kata yang menyakiti, kan itu jadi menyakiti dia, gitu lah. Jadi lebih kayak, atau mengucapkan dulu ke diri saya, oke, saya marah. Habis itu, baru kita bilang sama dia, oke, saya nggak suka itu. Jadi kita lebih bisa mengatur pada saat kita melampiaskan marahnya. Gitu ya, jadi rasa marah kita sudah terlampiaskan gitu kan. Sebenarnya perempuan ini kan maunya cuma ih orang itu biar tahu gitu loh gue marah gitu ya. Kita mah perempuan ya banyak banget menyimpan ya. Iya iya. Aduh, maaf nih fokus sama pengabungannya yang di belakang tuh, tentara ya, mak-mak. Pasti ya mama-mama. Itu ada drone-nya kembang. Hmm. Iya. Begitu. Ada lagi yang mau ditanya? Ayo lagi Bu Sar. Mana nih gambarnya sih? Cicelin mana tuh? Itu Ibu Elvira. Itu kan tadi kalau saya tidak salah dengar ya. Kalau perempuan dipegang perut bawah ya. Perempuan di kanan. Ya. Kanan bawah kiri. Lagi. Kenapa itu? Yin yang. Bedanya. Oh, di sebelah. Ya. Begitu. Kiri kita itu lebih yin daripada kanan. Jadi karena kita perempuan kan yin, jadi kanannya yang ditaruh di dalam. Oh. Yang di dalam. Ya. Yang di luar, yin di dalam. Yangnya di dalam. Yangnya di dalam, yinnya oke. Oh, yang dalam, yin luar. Iya, karena kan kita perempuan. Kitanya perempuan itu kan udah yin. Kita kan perempuan, sudah yin. Jadi biar dapat yangnya, yangnya taruh bawah, kirinya di atas. Ya, oke. Sip. Itu.
Gimana masih ada? Kita mau foto-foto keluarga lagi ke? Mana posnya ini? Mana Mas Angki? Kelamaan jadi udah banyak yang. Banyak ya. Terima kasih, teacher. Terima kasih. Jadi ini sudah direkam juga, jadi nanti teman-teman.